Di sini ada tempat seafood yang belum pernah gue cobain. Wow, 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 lihat tuh, dikupas-kupasin. Kita cowel ya. Cowel. Ayo makan! Ayo makan. Itu daging semua tuh. Ayo makan. Hai, gue Gary, selamat datang di Ayo Makan. Di Ayo Makan kali ini, gue sekarang lagi ada di... apa nih? Tempat turunan MRT Haji Nawi. Karena di sini ada tempat seafood yang belum pernah gue cobain, padahal deket banget. Gue tuh kenapa sekarang mau kesini, gara-gara beberapa hari lalu gue sama Bella lagi pakai sepeda kesini, terus sekitar jam 7-an nyium aroma-aroma yang mantap banget. Ternyata di sebelah kiri pas kita naik sepeda ada restoran namanya Santagi apa Santiga, itu mantap banget aromanya, belum pernah kita coba, cuma sekarang jadi kepo banget, sengaja datang kesini jam 5-an biar belum begitu rame. Sekarang kita langsung datengin aja, oke? Ayo makan. Oke, jadi patokannya itu, kalian kalau turun di MRT Haji Nawi, cari ada, itu showroom Wuling, kalian jalan ke arah sini. Ini jalan baru gitu guys, kalian tinggal jalan kaki. Kalau mobil, kalian bisa parkir di sebelah kiri-kiri sini. Nah, restorannya ada di sebelah sono, oke? Kita langsung ke sana. Oke, kita udah sampai, restorannya ada di belakang sana. Sekarang kita bakalan datang, terus kita pilih makanannya, terus kita bawa pulang. Karena di mana-mana sekarang nggak boleh dine-in, jadi kita pilih, beli, lihat masaknya, bawa pulang. Terus makan di rumah. Halo, Pak. Boleh pilih dulu? Iya, boleh. Mau pilih piting? Iya. Piting udang ada ya? Mantap. Masih hidup kan ya? Masih hidup. Yang gede-gede. Dia berapa per kilo? Hah? Per porsi? Oh, jadi satu porsi dua ekor? Iya. Satu porsi berapa hari? Yang ini berapa? 400 yang gede. Yang gede 400? Oh, yang 300 dua juga isinya? Yang gede deh. Sausnya ada saus apa aja? Saus Padang, lada hitam. Iya, kepiting saus Padang deh. Yang paling gede ya? Oke guys, ini yang paling besar 400. 400 ribu ya? Kira-kira berapa... dua ini? 6 on. Berarti ini 1,2 kilo? Iya. 2, mantap. Ini kepiting dari mana? Papua? Papua. Timika. Mantap. Timika ya? Biasanya kepiting cowok lebih banyak ya? Si dagingnya? Iya, kalau jantan lebih banyak. Dagingnya kan? Kalau telur, agak kecilan daging. Cuman nggak begitu suka juga telur meningin jantan. Udang ada? Ini udang apa? Udang pancet. Udang pancet di sini makanya size 14. Jadi... 1 kilo isi 14. Jadi satu ada 1,14 berarti 1 kilo isi 14 ya? 14. Ada 1,8 yang lebih gede. Ini udang air tawar apa laut? Payau ya? Iya. Ini guys, udangnya mantap. Masih dingin ya, bagus ya? Kita nggak pakai freezer, jadi paling es doang. Es ya? Ini kalau ini udang dari mana? Lokal sini? Enggak, dari Kalimantan. Oh, jadi semuanya dikirim ya? Banjar. Banjarmasin. Jadi kepiting dari Papua, udang dari Kalimantan. Udang bikin telur asin kali ya? Telur asin. Ada ya? Udang kita bikin telur asin, mantap. Jadi kepiting saus Padang, udang telur asin. Ada apa lagi kira-kira? Ada ikan. Ikan ada ikan apa yang mantap? Oh, kerang ada, kerang hijau? Kerang itu ada, kerang darah ada. Boleh lihat kerang hijaunya? Diskon 10% selama PSBB. Kerang hijau enaknya dibikin apa ya? Digoreng bawang putih. Wah, oh, boleh. Kerang hijau itu harganya 45 ya? Ya segini? Sekitar ya 7 onan lah. Kalau ini kan udah dikupas separoh. Udah dikupas dan udah direbus ya? Udah rebus, udah kupas separoh. Oke, boleh. Berarti kerang bawang putih. Terus apa lagi ya? Ikan kali ya? Ikan. Ikan apa yang mantap? Ikan ada kue. Yang nggak ada durinya ikan apa? Ini ikan kue. Ikan kue per kilonya berapa? Oh, 17. 7.000 per on. Atau enggak yang dibakar cocok apa ya? Cakap merah bakar. Bakar enak juga. Cakap merah ya? Enak, iya. Cakap merah itu paling 4 on ya? 4 on. Ya boleh deh. Iya. Jadi enggak terlalu gede. Iya.
semua, makanannya udah siap semua. Gak sabar banget, pengen cobain. Tadi ngeliat masaknya mantap-mantap. Ini bapaknya yang punya ya? Mantap. Pak siapa namanya, Pak? Pak Abeng. Kalian kalau kesini, Pak Abeng selalu ada di sini nunggu. Kepiting 400, 2 ekor. Udang telur asin 80.000, kakap 68.000, kerang 45.000 ya, Pak ya? Ini kita untuk makan 5 orang nanti di rumah. Mantap, pas. Ayo makan! Mantap. Semua, sekarang kita sudah sampai kantor karena kita harus makan from home. Gak boleh dine in makan maksudnya. From home. Ayo makan from home. Jadi di depan kita lihat dulu, ada kerang hijau, ada ikan kakap merah bakar. Wow. Ada udang telur asin sesuai request. Oh. Dan ini masterpiece-nya, guys. Kepiting saus padang. Kan kamu requestnya pokoknya kepitingnya saus padang dan ternyata di tempat ini tuh yang super recommended-nya itu adalah kepiting saus padang dan kerapu telur asin. Tadinya kerapunya nggak masuk? Nggak, soalnya udah itu telur asin. Next time. Are you ready? 1, 2, and wow, panas tuh kayaknya. Apinya api lagi kan, asap. Kebakaran. Kebakaran. Jangan sampai tumpah ya. Wow, asapnya tidak kira-kira loh ini. Ini cocok banget, makanannya banyak karena kita belum makan dari pagi. Kita sengaja guys, olahraga. Bukit tadi sepedaan 35 kilo, kalori. Terus belum makan seharian. Karena kita mau makan edan. Oh, kita mau makan semua? Silakan dulu. Kamu mulai, ini udah digeprek-geprek. Kita panas langsung. Panas tapi. Lihat guys, justru beda. Ayam. Edan nggak? Aduh, itu gede banget kepitingnya. Parah. Berapa kilo? Ini kepitingnya 600 gram. Jadi kepitingnya kita dapat yang 6 ons guys. Jadi dia satu porsi itu terdiri dari 2 kepiting. Kalau kepiting yang ini itu 6 ons dikali 2, jadi total 1,2. 1,2 kilo. Satu porsinya. Tuh, ini harganya 400. Ini lumayan kepiting mahal, dari Papua. Widih, tapi dagingnya. Harga nggak bohong, my friend. Mantul loh. Harga nggak bohong, my friend. Ngaco. Karena dari tadi Bella di kantor masak ya, dan gua kesana bagi tugas, ini first bite buat Bella. Alhamdulillah. Pak, kamu nggak boleh terlalu banyak ya. Itu, kolesterol. Iya kan ini aku, kita bakalan makan sama anak-anak juga. Wow, lihat tuh, dikupas-kupasin. Ini kepiting jantan ya guys. Anjir aku ini banget, nelan ludah. Pelan-pelan. Kita coel ya. Coel. Tuh guys. Wah, gede Ready. Banget woy. Deket sini. Aku harus bersiku kayaknya ya. Sengaja. Ayo makan! Mudah-mudahan enak ya, karena gue belum pernah coba, Bella juga belum pernah coba makan di sini. Mantap gak? Dagingnya banyak banget, masih ada sisa loh bahkan. Gila guys. Oh my god. Kajar. Gila, enak banget. Ini dagingnya Maco, ya? Gede banget. Harga gak bohong berarti? Manis banget. Ini dari Papua ya guys kepitingnya. Gila, aku ngeces ya. Enggak. Oh gila, gue coba bagian si pergelangan tangannya. Lihat guys, lihat tuh mau makan semua. Ini dagingnya gak malu-malu sih ini. Itu gede banget sih. Wow. Ya iyalah, 1,2 kilo. Ayo makan. Itu daging semua tuh. Wow. Ini minyak wijennya kerasa banget ya. Jadi di sini tuh dia kental banget guys. Ada rasa minyak wijennya tuh strong. Oh my god. Kepiting manis banget. Gila sih. Dagingnya gede banget. Wow. Ntar ya aku ambil sendok. Oke guys, lihat mantap jiwa, lihat tuh. Kita grogotin aja gimana? Ini aku suang. Coba. Oh my goodness. Gila. Kita makan. Sensasinya manis, pedes saus ya. Nasinya kenapa bekerak gini? Gak tau nih, aneh bikinnya. Nasi untuk nasi goreng nih. Oh my god. Nambahin kuahnya. Enak kok kuahnya. Nah, dan ya ada kayak nanasnya juga. Iya, saus padang tapi dia pakai nanas guys. Saus padang tapi kayak asam manis, cuman nggak ada rasa manisnya. Cuma pedesnya ini kerasa belakangan. Beda ya. Oh iya ada nanasnya. Jadi dia ada rasa freshnessnya gitu loh. Sekarang gue cobain deh si capit. Oh my god, ini capitnya nggak segede yang tadi gue buat Bella. Wah ini mantap guys. Wow, gila gak? Gila. Oh my god. Look at this. Gila sih itu dagingnya kendut-kendut banget. Boleh duduk diguyurin? Ready. I'm ready.
Wow. Ini tangan kiri pakai untuk nasi. Ayo makan. Tersedot habis ya. Oh, ngaco, coy. Super empuk, manis, segar, ada rasa wijennya. Ini yang bikin unik ya, wijennya tuh ini banget, strong. Strong tapi nggak overpower. Mungkin untuk orang awam, mereka nggak akan tahu ini wangi apa. Next, kita cobain ini. Udang, as per your request. Gede banget udangnya. Parah, dan dia nih yang bikin beda, dia banyak banget pakai daun bawang. Cobain. Dia digoreng tepung dulu. Bakalan lebih enak daripada mangga dua. Sarang kepiting. Sarang kepiting. Ayo makan. Kita coba. Pedas nggak? Enggak. Suka yang mana? Mantap gak? Mantap juga? Mantap. Kenapa? Ini udangnya manis banget. Serius? Parah, aku kira udang gede bakal gak manis loh. Biasanya begitu ya, coba guys, apakah betul? Ini si saus telur asinnya udah menyatu ya. Karena dia digoreng tepung, jadi dia udah meresap ke si bumbu tepung. Goreng tepungnya ya. Tolong coba. Dan dia masih sisain buntut sama si cangkang. Dan itu yang bikin flavornya mantap. Gue bakalan coba langsung makan dari si ini. Terus nanti kita gerogotin. Ayo makan. Udang manis banget loh. Padahal ini udang king. Megahan udangnya bagus. Atau gak farmnya. Oh my goodness. Jarang-jarang ada udang gede. Manisnya semanis itu. Wow. Oh, ini mantep guys. Apalagi kalau makan di tempat. Masih ada sausnya ya. Sekarang kita coba cangkangnya yuk. Oh, enak juga kayaknya. Kita colek guys. Colek saus Padang. Cheers. Ayo makan. Wow. Udangnya kamu tau gak? Gak begitu mahal. Hah, serius? Ini gede banget. Pokoknya yang paling mahal adalah kepiting. Tapi udangnya dikit loh isinya. Sekarang kita coba ikan gimana? Oke guys, ini ada ikan kakap. Ikannya gak ada sambal apa? Ada di sini. Mau ditaruh mana? Sambal? Langsung taruh aja. Ya? Iya, kucurkan. Maaf ya kan. Kucurkan dulu. Wow. Oh, ini sambalnya ada mangganya ya? Serius? Kasih juga ini. Wow. Kita campur lagi pakai ini. Ini guys, gua nggak tahu nih sausnya saus apa aja. Tadi ada kayak saus cocolan ini kayaknya. Saus cocolan untuk kerang darah kayaknya itu. Cuma kan kita nggak pesen kerang darah. Ya udah. Wow. Ini baru saus ikan kayaknya yang kecap. Kayaknya cukup ya. Cobain. Hajar. Wah, ini dagingnya. Aku cobain. Kita makan. Ikannya enak. Serius? Nggak bawa amis. Oke, kita cobain guys. Ini campur semua saus ya. Wow, ayo makan. Ngeresep ke dalam bumbunya. Diungkep kali ya? Nggak diungkep. Cuman di slap pakai bumbu kuning. Bumbu kuningnya itu nggak dimarinasi. Di tempat, ala minute. Oh gitu? Cuma nyerap. Cuma banyak banget. Wah, perbandingan bumbu sama ikannya itu tadi 50-50. Aku jadi inget ikan oma. Kayak gini ya? Cuma lebih pedas. Kayak bumbu ya? Lihat guys. Ini empuk banget. Ini kakap merahnya sama sekali nggak ada bau amisnya. Jadi dia udah mati ikannya. Cuman dia ditaruh di es yang benar-benar dingin. Jadi temperaturnya oke banget. Fresh udah bisa. Makan. Wow, ini ikan sama cabai rawit ini pasti mantep. Belum ada yang gagal loh dari tadi. Tiga-tiganya enak. Next. Kerang hijau. Kita di sarang kepiting suka kerang hijau kan? Cuma ini kerang hijaunya kurang kering sih. Cabai garam kan? Ini bawang putih. Oh, bawang putih, pantesan. Cobain ya. Ini kayak saus mentega ya. Ayo makan. Makan. Ini yang kurang ya. Ya. Dari keempat ini guys, ini yang kurang nampol. Kurang gurih. Ya. Ini guys, ini sayang banget kurang nampol, jadi kita kasih saus ini nih. Saus ikan enak banget soalnya. Oh, apa ini dicampur lagi? Sambal? Ya bisa aja nih, kita campur lagi. Iya, kayaknya itu sambal ini deh. Ayo makan, bisa jadi. Jadi enak. Jadi enak banget. Yang kamu bilang sausnya ikan darah, kerang darah, kayaknya sausnya ini. Bisa jadi. Awas, bibir kena itu tajam. Mantap ya? Tapi cuman tetap kurang fresh deh. Apa sih kerang hijaunya? Ya udah, kalau gitu kita fokus di kepiting aja bagaimana? Fokus, udah. Hah? Udah, aku nambah nasi dulu deh. Ambil nasi dulu ya. Saus ikan. Mau makan. Kamu udang lebih suka di sini apa yang sarang kepiting? Dua-duanya enak. Aduh, lihat langsung kebuka. Buat kamu ini mah. Hah? Gila guys. Wow, gila ini empuknya. Tuh.
Tuh langsung keluar tuh jus-jusnya tuh. Tuh, tuh. Oh my god. Oh my god. Wow. Langsung cocol ya. Langsung cocol. Nih, megamu tuh. Gila ini. Edankeun. Ayo makan. Gilos. Oh my goodness. Dagingnya tuh manis banget. Worth it nih. Ini kalau misalkan kalian makan rame-rame guys, ini kan total 500-an. Kalian seorang 100 ribu, cuma bisa makan enak banget ini. Yeah. Wah, gila. Cair banget untuk keluarga. Gue juga suka banget bagian sini nih. Wow. Bagian apa sih? Bagian oh, badan. Oh, yang biasa kamu tuh. Gigit-gigit. Gue grogotin biasa guys. Ya makan. Yak. Kok yak sih? Salah. Yum. Ben. Wah. Wah, ini enak banget. Guys. Gila sih daging kepitingnya. Semua ini super super recommended. Kepitingnya memang agak mahal kalau makan sendiri, makanya kalian kalau pesen ini harus banyakkan. Yang super recommended adalah kepiting saus padang, udang, telur asin, ikannya juga mantap ya. Kalau si kerang mungkin kalian bisa coba kerang saus tiram atau saus yang lainnya ya. Cuman ini sebenarnya kerangnya mungkin nggak kenapa-napa, cuman bumbunya aja. Ah, kalian kalau datang ke sana jangan lupa bahwa nggak boleh dine in, jadi kalian harus take out. Dan kalian juga harus mikir kalau kalian terlalu jauh terus makan itu takutnya kalau kelamaan di jalan juga jadi nggak begitu enak. Ya udah kalau gitu, thank you banget udah ngikutin. Kalian kalau ada rekomendasi makanan deket-deket Brawijaya, Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat, kabari kita ya. Gue ada beberapa sih, ada bakmi juga nih, sempat kepikiran ada di daerah Santa, mungkin kesana pakai sepeda terus makan di sini. Yaudah kalau gitu, thank you banget udah ngikutin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Ayo guys, makan guys, makan.